Assalamualaikum, apa kabar semua? Salam sejahtera bagi kalian. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa untuk bahagia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya, serta loncengnya, karena semua itu gratis, agar kalian mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dan bagi yang sudah, saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Ungkapan rasa cinta akan berbeda-beda tergantung dari orang yang bersangkutan yang menyatakan cintanya terhadap yang dicintainya. Berbagai cara dan kode-kode akan terlihat bila mana ada salah satu seseorang menyukai seseorang lainnya. Bermacam-macam mengenai hal tersebut. Ada yang mengungkapkan perasaan langsung atau lewat kode dan tingkah laku. Ada pula yang mengungkapkan perasaan tersebut lewat ucapan secara langsung dengan terang-terangan. Ini semua juga dilakukan tergantung dari masing-masing individunya. Ada yang secara perlahan, ada juga yang terbilang agresif. Tapi bagaimana jika ungkapan perasaan cinta tersebut malah justru datang dari pihak wanita? Bagaimana jika pihak wanita mengungkapkan perasaan cintanya ke sosok laki-laki yang dicintainya? Tentunya banyak pro dan kontra mengenai pendapat tersebut. Ada yang bilang setuju atau tidak setuju. Berbagai alasan juga timbul mengenai hal tersebut. Ada rasa suka atau merasa ilfil jika pihak wanita lebih agresif ke pihak laki-laki, seperti halnya Hari Putra. Sosok tampan ini memang pastinya banyak wanita yang menyukai sosok ini. Dari mulai para remaja hingga para emak-emak ngejubel suka dan sayang terhadapnya. Tapi tahukah kalian, jika Hari tidak begitu menyukai sosok wanita yang agresif? Hari mengutarakan bahwa dirinya malah tidak suka dengan wanita yang agresif, wanita yang terlalu memandang dan memperhatikannya. Bagaimana nih guys, kalau menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe-nya, serta tinggalkan komentar kalian di bawah. Ingat, berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Ya, sah-sah aja Hari nggak terlalu yang gimana-gimana, karena Hari sama Dede juga berteman. Dedenya juga hak Dede mau dekat sama siapa aja. Fokus ke tujuan awal aja, untuk fokus ke kompetisi. Jadi nggak terlalu memikirkan hal-hal. Dibully lagi, Ter. Oke, yaudah, yuk kita duduk. Kita duduk. Ya, okay. Hari, duduk. Kamu mau duduk di mana? Mau di samping aku atau mau di pelaminan? Hari biasa aja ya, tuh lihat. Kalisti yang itu, yang kemarin juga dia juga ke pelaminan. Gitu soalnya. Kalisti itu gak setia. Wow. Ya, yaudah, yuk. Gitu dong. Jangan di situ, tempat.